Assalamualaikum. Selamat datang ke Reban Ayam Hamba. Haziq di sini. Betul, ada lagi dua selebriti yang ingin menyahut cabaran menangkap ayam paling banyak di sini. Berani sungguh mereka. Ganjarannya bernilai RM500 untuk didermakan kepada badan-badan kebajikan. Tanpa membuang masa lagi, kita menjemput dua selebriti yang berani ini, iaitu Mimi Fly dan juga Arena Love. Yeah, 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 yeah. Mana ayam tu? Mana? Mana? Macam ayam baru naik je. Bukan. Oh, ayam tu baru naik. Dua-dua macam ayam merah dan juga ayam purple. Ayam kampung. Ayam kampung? Kampung, ayam kacukan. Ayam kacu. Pun boleh. Okey, adakah warna rambut ni strategi Mimi hari ni? Yelah, manalah tahu. Manalah tahu. Diorang dapat kenal. Tak kenal ke? Kakak. Kak Long, Kak Long. Kak Long ni? Kak Long. Oh, ini menggunakan taktik keluarga. Ayah. Macam Arina pula menggunakan taktik kekasih ke? Mana tahu buat warna ni untuk couple dengan ayam? Oh, tak ada. Diorang dah tahu dah. Eh, kawan diorang. Lama dah ni. Oh, kawan dengan keluarga. Siapa akan menang? Nantikan. Game penentu giliran iaitu tangkap tengkuk ayam. Peserta terawal yang dapat memasukkan gelang paling banyak di dalam leher patung ayam dalam masa 30 saat dapat memulakan game yang pertama terlebih dahulu. Peserta yang menang akan mendapat 3 minit untuk menghabiskan game pertama ayam warna-warni. Manakala yang tewas akan ditolak 1 minit daripada waktu bermain. Sampai sudah kita ke gelanggang tangkap tengkuk ayam. Ini bukan game yang pertama. Ini hanya game penentu giliran di mana yang menang akan mendapat kelebihan bermula dahulu untuk game ayam warna-warni nanti. Boleh? Baik. Boleh? Kedua-duanya bisa? Baik. Jom kita mulakan dalam giliran 3, 2, 1. Baling lagi. Oh, semua tak masuk ke tengkuk. Eh, korang ni tak ada skill dah? Tak boleh give unfair ke? Tak ada. Sebab tak ada duit. Dah habis. Okay. Fokus. Aku terbagi aku punya toyo. Jadi untuk game tangkap tengkuk ayam ini, pemenangnya adalah Arina Lom. Dan Arina akan dapat memulakan game yang lepas ini. Game pertama ayam warna-warni selama 3 minit. Untuk Mimi Fly hanya 2 minit saja. Jom kita mulakan game apa ayam warna-warni. Ya, ini baru bermulanya ujian yang betul-betul ujian. Di mana game yang pertama iaitu ayam warna-warni. Yeah. Faham tak cara mainannya macam gini? Game pertama, ayam warna-warni. Peserta perlu mengumpul markah tertinggi berdasarkan warna tag yang terdapat pada kaki ayam. Ayam yang ditangkap haruslah diletakkan ke dalam bakul mengikut warna. Kalau warna salah, takkan diterima. Ayam yang bertanda merah, 15 markah. Ayam yang bertanda biru, 10 markah. Ayam bertanda hijau, 5 markah. Peserta yang mendapat markah tertinggi akan memenangi pusingan ini. Korang ingat senangnya korang nak lari? Korang kena pakai kain batik. Pakai kain batik. Dah ada. Pakai kat kaki. Pakai ikat macam kain blackout tu. Tak boleh pakai macam ni? Tak boleh. Senang sangat. Kita nak korang berlari yang macam nampak sopan. Tapi jangan berkemban lah. Ini hipster. Hipster batik. Korang panggil. Okey, dah ready Arena? All the best, Arena. Okey, kita bagi masa 3 minit untuk Arena. Dan jom kita mulakan 3 minit. Kecil. Ini kita mulakan 3 minit ayam warna-warni. Go! Oh my god. Hai. Sabar. Okay, tengok cara Arena dah tangkap ni. Dari kini dah tangkap. Arena macam dah biasa dengan ayam eh. Hanya ayam kat rumah. Okey. Hai. Dia ambil yang diam ni. Ada yang diam. Ayam ambil yang mana? I boleh ambil. Hai. Tak, kita tolong. Okey, 10 saat lagi mula untuk Mimi pula. Belum 10 saat, sabar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go Mimi! Mimi kena bekerja keras sikit. Mimi dah ketinggalan 3 ayam warna hijau. Wow! Mimi nampak warna merah lah. Banyak sangat ayam tu. Ingat, letak dalam wakul yang sama warna dengan tag dia. Kalau korang nak tahu kan, ayam dalam ni semua ayam jantan. Dia berak! Mimi panggil dia berak. Tak berak! Kita balik! Mimi nampaknya lebih efektif. Okey, masa tinggal 1 minit lagi. 30 saat. Dari sekarang, kita akan habiskan ayam warna-warni. Nampak gayanya Arena macam dah putus asa. Saya tak tahu nak buat apa dengan ayam ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Stop, stop, stop. Dia dah. Dia tak kira. Letak je lah. Sekarang ni kita nak kira berapa banyakkah ayam yang ditangkap oleh Arina. Kosong untuk warna merah. Kosong untuk warna biru. Senang cerita. Dan ada 1, 2, 3, 4 ekor ayam warna hijau. Maknanya 20 markah untuk Arina. Mimi ada 1, 2 ayam warna merah. Stop. 1 warna biru dan 1 warna hijau. Maknanya Mimi mendapat 45 markah. Jadi pemenang untuk game ayam warna-warni jatuh kepada Mimi Fly. Nampak? Sekarang ini kedudukan adalah 1-0. Yeay. Untuk kita pergi ke game yang kedua. Jom. Ya, sudah masuk ke game yang kedua yang diberi nama Rantau Ayam Tu. Rantau Ayam Tu. Ya, yeah, betul ayam tu. Game kedua. Peserta akan diberikan satu nombor dalam kilogram dan peserta yang paling banyak menangkap ayam sehingga cukup berat tu akan dikira sebagai pemenang. Dan kalau tiada peserta mendapat jumlah berat yang tepat, jumlah berat yang paling hampir akan dikira sebagai pemenang. So hari ini beratnya adalah 19 kilogram. 19 kilogram. Jom kita mulakan game berat. Go ayam tu sekarang. Go. 3 minit dari sekarang. Relax ayam tu. Seekor pun tak ada lagi dekat dalam dia punya bakul. Oh, dah ada 2 ekor. Ingat sekarang kedudukan Mimi 1, Arina 0. Okey. Apa kata you tolong I? Tak boleh. I tak nak tolong. I tak nak tolong. Come down, please. Mimi seekor pun tak dapat lagi. Jangan lepas. Yes. Ya, usaha tangga kejayaan itu yang kita selalu nampak dekat dinding sekolah. Dia tak masuk, yang dalam tu keluar. Kau peganglah ayam tu. Aku tolong. Why? 1 minit lagi masa yang tinggal. 60 saat untuk mencari 19 kilogram ayam untuk kita letak dekat dalam bakul. Wih, ini paling besar. Lari kau. Pergi sana. Pergi. 30 saat lagi masa yang tinggal. Lagi 10 saat. 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Kemari kita. Untuk kita kira berat berapakah ayam yang telah diangkat oleh Mimi Fly. Jom Mimi, kita tolong. Ya, letak. Letak tengah-tengah sikit. Berapa? 11 kilogram untuk Mimi. Maknanya kurang 8 daripada yang kita cari. Jom kita tengok Arina. Ada tak tambah daripada yang kita kira tadi? Saya tak tahu. Berlari-lari. Berlari-lari, mengejar ayam. Lebih kurang 14 kilogram. Jadi pemenang untuk game beraptor ayam ni jatuh kepada Arina. Yes. Jadi kedudukan sekarang adalah 1-1. Dan kita kena pergi ke game pemutus siri iaitu Thai Chicken. Ya, disebabkan kedua-dua selebriti kita hari ini seri satu sama. Game pertama ayam warna-warni dimenangi oleh Mimi. Dan game kedua yang diberi nama beraptor ayam tu dimenangi oleh Arina. So semua satu sama. Disebabkan itulah kita kena ke game Thai Chicken yang diberi nama Golek Telur. Jikalau keputusan permainan seri, permainan akan dibawa ke game penentuan iaitu Golek Telur. Peserta perlu menggolekkan telur dari point A ke point B. Dan peserta yang dapat menggolekkan telur paling hampir dengan poin B akan dikira sebagai pemenang. Kedua-duanya dah ready? Ready. Kita buat one by one. Kita mulakan dengan Mimi Fly dulu. Okay. Awak raja golek, tak ada masalah. Raja golek. Ah, tak ada masalah punya. Golek telur yang pertama daripada Mimi Fly. 1, 2, 3. Target ayam je. Okey, itu dia golekan daripada Mimi Fly. Dan sekarang kita tengok golekan daripada Arina Lau. Wow. Okey, kejap. Ingat, tak boleh lebih daripada point A. Oh, jangan, okay. Tak boleh. Dah. Ilmu hitam tak dibenarkan. Segala saka. Okey, Arina dah sedia? Okey. Kalau awak dapat dekat dengan garisan, awak pemenang episod. Okey. Tapi kena kuat sikit, Arina. 2, 1, go! Oh my God! Yeah. Oh my God! Jadi, kita tengok, kita kira tengok telur siapa paling dekat. Kita umumkan pemenang untuk episod ini jatuh kepada Mimi Fly. Dah. Sekarang mau nak kejar ayam. Mau menyesal? Wow. Yes.
Jadi, untuk yang kalah sebenarnya kita ada hadiah juga. Untuk yang menang pun kita ada hadiah. Sebelum kita bagi tahu apa hadiah untuk yang menang, yang menang duduk sinilah. Oh, yang menang duduk kanan, yang kalah duduk kiri. Sono, terima kasihlah. Oh. Kita nak ambil dulu hadiah untuk si kalah. Yes. Oh, no. Wow, sangat-sangat sedap nampaknya air hikmat ni. Ini sekarang ni, air orange telah dicampur dengan telur setengah masak. Korang tahu tak, I datang hari ni, I sakit perut. Tak, tak ada. Bagus, ini, you keluar terus keluar. You keluar terus keluar sekali. Cepat minum. I cannot watch. Whoa, what is this? Wow. Minum. Sila. Sedap ni. Okey. Sambil-sambil Arinala minum air hikmat ni nak bagi tahu juga pemenang kita Mimi Fly memenangi ganjaran bernilai RM500 untuk dirumahkan kepada Rumah Amal Kasih Bestari. Yes. Minumlah cepat. Minum. Selagi awak tak minum tak boleh habiskan lagi. Gorena. Go. One shot. Gorina, tali lenggan. Kalau baik hati, nanti orang pun sayang. Yeah! Kita jumpa lagi. Bye-bye! Ah, lagu ini sendiri. Aku rasa lebih jauh ni. The winner is the boy. Berdua-duan. Berdua-dua. Come here. Paling banyak baru dalam masa kita. You take another one.